kembali lagi dengan Arlin. Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain game lagi ya guys, game Sakura School Simulator. Oke guys, kali ini aku akan mengajak si Mio untuk jalan-jalan ya guys. Kita akan mencoba untuk buat mobil terbang guys. Tapi kita pergi dulu ya guys, kita akan mencari mobil dulu ya guys. Ayo Mio sini ikut aku, kita mencari mobil. Mobil apa yang kita pakai untuk bawa terbang ya guys. Ayo Mio sini. Ah Mio, kamu lama banget sih. Aduh, kakak Yuta sih sangat cepat jalannya. Jangan pakai jetpack dong, aku kan hanya lari-lari aja. Kakak Yuta pakai jetpack, curang kakak Yuta. Sini Mio cepat. Oh, kita pinjam si kakak Rina punya ini aja ya, mobil ya. Mobilnya bagus juga, warna pink. Wow, kakak Rina nya pakai baju pengantin nih guys. Aduh sih, mana si Mio. Kakak Rina apa Yuta? Kakak Rina bisa pinjam mobilnya enggak? Mau ngapain? Aku mau ketunjukkan ke si Mio untuk terbang. Kita buat mobil terbang kakak Rina. Oh silakan pakai aja. Oke Mio, ayo kita pergi, kita ambil mobil kakak Rina. Kita sudah minta izin sama si kakak Rina kasih izin. Ayo kak Yuta, kita pergi kemana ya? Sini ikut aja aku akan tunjukkan kepada kamu cara untuk terbang pakai mobil ini guys. Tapi kita buat ini dulu ya guys ya, kita ke tempat untuk bisa terbang sini ya guys. Oke, ayo sini Mio ikut aku. Oke, kita jalan-jalan dulu, kita putar-putar di kompleks ini dulu guys. Waduh, ini dia tempatnya guys, tapi kok malah jatuh ya guys. Oke, kita pergi lagi guys ya. Oke, kita harus ikut sini dulu teman-teman. Kita putar balik dulu guys ya, supaya kita bisa terbang lebih tinggi guys. Aku akan tunjukkan kepada kalian semua guys ya. Yang lain kan memakai sayap, kali ini Ale mau buat mobil tanpa sayap guys ya. Tanpa sayap langsung bisa terbang guys. Oke guys, kita putar sini dulu guys ya. Yang biasanya kan mereka buat pakai sayap ya, mobilnya pakai sayap lalu bisa terbang guys. Kali ini Arlin punya nggak pakai sayap tapi bisa terbang. Wow, benar sekali kak Yuta. Iya dong Mio, aku bikin sangat keren. Ayo coba kak Yuta, coba bikin, aku mau lihat kak Yuta. Ayo sini Mio ikut aku. Oke, sekarang kita akan tunjukkan kepada mereka semua bahwa kita bisa terbang dengan mobil kita terbalik kak Yuta. Waduh Mio, minta maaf ya Mio, kita terbalik. Ya sini. Mio ikut aku sini, Mio ikut aku, kita pakai jackpot aja. Ah Mio nya nggak bisa pakai jackpot, ah kita tinggalin aja dia sih. Nggak apa-apa deh, di tempat sini aja, di kebun-kebun binatang sama si sapi-sapi yang banyak itu. Ayo kita pergi teman-teman, ayo kita pergi ikuti Arlin ya. Arlin akan tunjukkan kepada kalian bahwa Arlin bisa terbang di sini guys. Tanpa memakai jackpot Arlin bisa terbang guys. Ayo teman-teman ikut Arlin di sini guys ya. Sih mana si aduh malah jatuh guys. Mana si Mio nya ya guys. Mio kamu lihat aku nih, aku bisa terbang Mio. Waduh kakak Yuta aku kak Yuta bisa terbang ya tanpa jackpot. Iya dong, bisa dong. Teman-teman lihat, aku bisa terbang, aku melayang di udara guys. Teman-teman lihat kan, keren, aku bisa terbang melayang di udara. Wow, aku di atas gereja sini guys ya, di taman gereja guys, bisa terbang melayang guys. Keren kan teman-teman. Mana Mio nya ya? Aduh Mio nya nggak kembali guys. Mio nya nggak mau datang ke sini, biar aja dia sana sama sapi. Oke teman-teman, keren kan si kak Yuta bisa terbang kan guys. Oke teman-teman, keren mantap ya. Arlin bisa lihat gereja di sana guys. Kita putar-putar dulu di sini guys. Wow, kita lari-lari ya guys, bisa terbang guys kan. Wah, wow, tanpa memakai jackpot. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video Arlin, teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Nantikan video-video Arlin berikutnya ya. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa.